Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berjumpa kembali kepada kita bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh ampunan. Karena itu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha ma'al muhsinin. Qala Nabiullahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Amma ba'du. Di dalam bulan suci Ramadan, banyak sekali keberkahan-keberkahan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah keberkahan daripada berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, dan sungguh Allah menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya berkah dari berbuat kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita dan Allah sangatlah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak berbuat kebaikan di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena pahala yang akan kita dapatkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih penting, pahala ini juga menciptakan kebahagiaan, kedamaian, hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan kita. Saat kita berbuat baik kepada sesama, kita menciptakan ikatan kasih sayang yang kuat, membangun solidaritas dalam masyarakat, dan menginspirasi orang lain dalam berbuat kebaikan. Setiap perbuatan baik, setiap pertolongan kepada yang membutuhkan, semuanya membawa berkah bagi kehidupan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ma'rufin shadaqah," setiap kebaikan adalah shadaqah. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memperbanyak berbuat baik dan mencari keberkahan-keberkahan di dalam bulan suci Ramadan ini. Terima kasih yang telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga dalam bulan suci Ramadan kali ini, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.